was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Belakon Versatil Datin Umi Aida baru-baru ini ada memberi ulasan mengenai isu kontroversi membabitkan anak perempuan kepada pelakon Ebi Abadi dan Norman Hakim. Memetik gempak meskipun dia tidak memberikan sebarang hint tentang isu yang dimaksudkan dengan komen peminat boleh menekan bahwa ia seakan-akan berkaitan dengan kontroversi berkenaan. Tulis Umi, sebaiknya pihak yang tidak mempunyai ikatan berhenti memberikan komen dan memberikan ruang kepada mereka yang terlibat. Kecoh satu Malaysia macam kes kerat orang, cukup-cukuplah tu bagi ruang untuk mereka. Kata pelakon itu lagi, dia tidak berniat untuk mempertahankan mana-mana pihak. Sebaliknya berharap mereka yang terlibat dalam menyelesaikan masalah secara privasi. Ya Allah, dari semalam Mi buka IG semua pasal isu itu, bukan Mi nak backup up. Tapi tolonglah bagi ruang untuk mereka selesaikan masalah itu. Ingat ujian kita ni, di hari akan datang kita tak tahu. Maka berdiam adalah yang terbaik. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.